ulama-ulama dahulu sebelum Al-Bukhari itu menjadi Al-Bukhari. Seperti yang kita baca kitabnya, bila sebut Al-Bukhari dengan penuh penghormatan dan kehebatan, kita sebut nama Al-Imam Al-Bukhari. Namun semasa hayat Bukhari, Bukhari berbalah. Bukan dia berbalah, orang lain cari masalah dengan dia. Keluar dia daripada kampung halaman dia, bawa diri dia. Masa tu dia bila kitab tu baru dikeluarkan, tidaklah bila jangka masanya panjang, barulah value dia tu naik. Masih lagi ada bahkan gurunya Az-Zuhli menuduhnya sebagai salah seorang yang membawa ajaran yang salah. Sedangkan Az-Zuhli itu guru yang ternama dan hebat orangnya. Disebabkan salah faham yang diberikan kepadanya, Muhammad bin Yahya menuduh Al-Bukhari sebagai orang yang membawa ajaran yang mempercayai Al-Quran sebagai makhluk. Masa mula-mula Bukhari balik kampung dia, dia kempen orang ramai supaya pergi pada Bukhari. Kata Muhammad bin Yahya, "Qumu ila hadzal rajul salih." Semua bangkitlah pergi belajar dengan orang salih ni. Muhammad bin Yahya ni salah seorang perawi hadis yang thiqah, dipercayai. Orang belajar dengan Bukhari, orang tahu ilmunya. Di antaranya Imam Muslim belajar dengan Imam Al-Bukhari. Tetapi apabila lama-lama mengajar, tuan-tuan, insan itu insan juga. Kuliah Bukhari ni ramai orang. Kuliah Tok Guru dia pun ramai juga. Tapi iyalah, barangkali dia muda pada guru dia, ada kemahiran-kemahiran yang lain, ramai. Bila ramai menyebabkan ada anak murid ni, barangkali yang didengar tu tak apa-apa ni sangat, bawa cerita yang bukan-bukan sampai ke telinga Muhammad bin Yahya. Dia sendiri tak tanya Bukhari. Lalu dia timbulkan Bukhari ini percaya Quran makhluk sama dengan kepercayaan Mu'tazilah. Maka kuliah-kuliah dia ni dia hantar Bukhari. Dan dia tak benarkan anak murid dia belajar dengan Bukhari. Dia ni bukan calang-calang, dia muhaddis di tempat dia. Sehingga satu hari Imam Muslim marahlah, tak boleh nak kontrol. Imam Muslim ambil semua yang belajar dengan Muhammad bin Yahya. Nah, ambil balik semua lah, saya tak mahu lah. Yang mana catat, saya tak ambil. Sebab itu kita tengok salah seorang anak murid Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini ialah Al-Imam Muslim. Tapi dalam Sahih Muslim nama Muhammad bin Yahya tak ada. Patutnya dia ada hadasana Muhammad Yahya tu diceritakan kepada aku oleh Muhammad bin Yahya, kerana Muhammad Yahya tu siqah, dia percayai dalam hadis. Dia reject kerana dia belajar dengan Bukhari, belajar dengan dua-dua ni. Jadi kawan ni duduk bantai kawan ni, jadi dia rasa Bukhari dia diam je lah, dia tak kata apa lah. Lamanya Bukhari mengambil keputusan, tak ada benda ni nampak nak tegang, dia keluar daripada kampung dia. Keluar pergi dalam satu kawasan yang mana gubernur kawasan itu ialah Khalid bin Yahya, adik kepada Muhammad bin Yahya, juga halang Bukhari daripada memberikan kuliah di tempat dia. Tuan-tuan, benar satu orang tu layak atau tidak memberi kuliah bukan sebenarnya kerana benar pun. Pengaruh politik itu pada zaman kekuasaan Islam, ada satu dua kepala masamnya tak kena dengan angin dia, guna kuasa dia. Kalau tanya apa yang salah, dia tak tahu. Kata buta gitu eh. Tapi Bukhari bagus. Bukhari kata, boleh tak tulis kepada aku satu surat? Kata, aku ni tak dibenarkan menyampaikan kuliah hadis. Mak ayah kata, untuk apa? Untuk pada hari kiamat kelak, kalau Allah tanya, kenapa engkau tidak menyampaikan ilmu, aku dapat bagi tahu aku telah diberi surat oleh gubernur supaya tidak menyampaikan hadis Nabi SAW.
aku bukan bukan kerja aku seronok-seronok sampai ilmu, dia kata. Di atas rasa tanggungjawab aja. Kalau tak bagi tak apa. Kemudian berpindah lagi Bukhari ke tempat yang lain sehingga dia meninggal. Pada hari cuma dalam sahih Bukhari, sebab tu Bukhari mula masukkan sahih. Imam Bukhari memasukkan nama Muhammad bin Yahya, dia kata haddatsana Muhammad, maksudnya Muhammad bin Yahya, guru yang menjadi punca menyebabkan dia keluar tu, nama dia masuk dalam sahih Bukhari. Bukhari adil orangnya, dia kata Muhammad bin Yahya dia tidak bohong hadis, dia marah kat aku, dia tak bohong hadis, nama dia masuk senarai. Artinya bila Bukhari masuk dalam sahih, maksudnya namanya senarai orang yang dipercayai. Ini pun satu sikap yang baik. Kita kalau marah ke orang, jangan kita bohong semua. Kita tahu situasi dia. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu mengurangkan timbangan orang. Meninggal Bukhari dalam keadaan dibuang dia daripada negeri dia seakan-akan. Tetapi sahih al-Bukhari akhirnya menjadi kitab yang dihormati.